Hai teman-teman, jumpa lagi. Dan rasanya sudah lama banget saya tidak nge-vlog di pantai ini, di pantai yang saya cintai ini. Dan pagi ini pagi-pagi sekali saya sudah harus merapat ke pantai karena saya mau melakukan sebuah perjalanan. Tidak jauh memang, tapi ini spesial. Dan teman-teman ikuti video ini sampai selesai dan kita mau turun-turun ke bawah sedikit. Di sana teman-teman ada Otto, halo Otto. Ada Lautos sama Mas Toto. Sudah tunggu kita dan nanti tunggu teman-teman yang lain juga. Kita akan merapat ke sana. Dan kita lihat ada harta karun apa yang tersembunyi di dalam sana. Oke. Okay. Oke teman-teman, jadi sekarang kita sudah berada di atas perahu ganda atau bahasa sini disebut katamaran ya. Jadi namanya katamaran. Katamaran ini adalah dua perahu yang digabung seperti teman-teman lihat ini. Sorry mas. Jadi teman-teman, perjalanan kita kali ini saya bersama teman-teman kita sarang air, kita liburan. Sebenarnya kita liburan juga sih. Kita lagi belajar tentang laut. Jadi kali ini kita mau lihat beberapa spot terumbu karang di Teluk Sawah ini. Saya mau libur, saya diajak. Sedih ya.
belajar kemarin itu karang ini adalah hewan kan, ini dia punya kehidupan, kalian lihat ya, ya. Tapi ketika karang-karang ini diperlakukan tidak baik, kemudian hancur, itu luar biasa. Yuk, kita lihat aja. Ini karunia luar biasa. Dan buat teman-teman yang nonton video ini, sesekali main ke laut bersama kita, teman-teman akan mengenal laut lebih jauh, dan setelah itu teman-teman akan cinta dengan laut. Dan akan sadari bahwasanya memang Tuhan sudah memberikan karunia besar buat kita. Oke teman-teman, buat yang di luar Papua, datang ke Papua main video kita. Dan buat teman-teman yang di mana hari ini, yuk rajin-rajin main ke Pantai Belka, ketemu kita dan kita bersama-sama belajar tentang laut dan belajar mencintai laut. Dan teman-teman, sekarang saya akan belajar menjadi motoras. Latihan dulu. Aman sendiri tari. Biar nanti. Ini saya akan diajar oleh saudara ini yang luar biasa, gagah, ganteng sekali, Manchester United. Kita sama-sama fans Manchester United. Oke. Okay? Di sini. Nih, saya harus bikin apa ini? Pertama, kasih itu ya. Kasih itu dah. Ini langsung hidup atau ada kontak dulu atau apa begitu? Ini bakalnya sudah dicok. Oh jadi ini lepas cebu. Lepas. Akan bertahan lepas habis itu cok. Kalau ini dia kalau dilepas begini berarti? Berjalan berarti harus di basah. Boleh sembarang begitu? Iya. Ya. Kalau ini untuk apa ini? Itu untuk yang disebut dengan andel cok untuk kasih normal macam tarik motor mungkin ini lancar tarik ini
Iya. Oke, macam itu. Kalau ini adalah selang untuk BBM, teman-teman, lihat di bawah ini. Ini satu ini isinya berapa ini? 30 liter. 35. 35 liter. Sekarang teman-teman saya akan coba kasih di sini. Tarik ya? Iya. Pegang di sini. Harus pegang di sini. Yeah! Satu kali tarik. Baru? Ambil itu di depan. Duduknya di sebelah mana ini? Di sini sudah. Gitu. Iya. Tinggal patah ambil di depan. Gitu ya. Saya deg-degan ini. Ah, kalau gas maju mundur. Lurus.
full, kiri full. Oke, lurus. Lurus, 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 lurus. Lurus, lurus, lurus. Ya, lurus, 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 lurus. Oke. Pelan, frey, frey, frey. Frey. Oke. Jadi teman-teman, ini pengalaman luar biasa ini. Akhirnya saya berhasil ini mengendarai ya, menjadi motoris dari Pulau Lemon sampai ke Pantai BLK. Dan ini untuk yang pertama kali ini saya pegang barang ini. Jadi teman-teman, pagi ini liburan luar biasa dan kita lihat dulu di sana teman-teman sudah angkat tubuh. Sampai nanti. Luar biasa.